Hai, balik lagi sama gua Jojo di acara vlog FPVV. Dokter vlog FPVV. Dokter Loop. Dokter Loop. Kita mau latihan lagi nih, guys. Jadi kemarin baru upgrade drone yang sini whoop. Ini kita lurus ya? Iya, lurus. Baru upgrade drone yang sini whoop. Jadi buat atasnya bisa dipasang GoPro yang lebih keren lagi. Merasa skillnya udah up gitu kan. Jadi harus up next level drone-nya. Enggak pakai yang gini-gini lagi. Kalau kita berdua sudah berkumpul, pasti ada kecelakaan di mana. Jangan sampai kalau yang ini, Pak. Mahal. Kita mau kemana? Tonton terus saja. Sekarang kita udah nyampe, guys. Di mana nih? Di sini. Sekarang cara masuk Ancol itu beda banget. Kalau dulu datang beli tiket di tempat, kalau sekarang belinya tiket online. Lewat mana, Bar? Lewat Gowers. Lewat Gowers. Tuh, lewat Gowers. Jadi langsung aja tinggal nanti masukin biodata, tapi harus KTP Jakarta, nggak bisa KTP lain. Nanti scan KTP juga, masukin kodenya. Bayarnya bisa pakai OVO, GoPay dan lain-lain. Udah komplit banget. Jadi datang tinggal scan langsung masuk. Aman. Yoi, jadi kita udah sampai nih, guys, di ujung Ancol dekat Segara. Ini depannya. Ini pas banget lah ya, lagi sunset. Kita ambil view-nya, bikin cinematic yang bagus. Sebelum itu kita belajar dulu. Ini first time flight-nya. First time flight main Cinewhoop di sini. Kita siapin semuanya, drone-nya, preparing yourself. Sebelum kita pasang GoPro-nya, kita latihan flight dulu. Kita penyesuaian, karena baru pertama kali nerbangin di luar. Berarti ini maiden flight ya? Maiden flight. Sama kali masih perawan aja. Untung semuanya kemarin udah di setting, sempet aman lah ya. Jadi tinggal udah bener-bener flight-nya aja, cuy. Di sini gue sebagai spotter, jadi Jojo sebagai pilotnya, gue spotternya di sini. Nah, udah kayak robot kan. Nah, cuy. View udah dapet. Aman, terkendali semuanya. Aman. Kita pasang mode air mode. Arm ready to fly. Thank you.
Aduh, low bed guys, crash. Tapi semuanya oke. Nah, sekarang percobaannya Dokter Akbar bermain Tiny Wolf. Silakan. Mending kita tobat deh, ngeri aja. Ayo, Pak Akbar terbangkan. Arming, go. Wah, gila, kencang banget, Pak. Ya, telah terjadi kecelakaan dari ketinggian kurang lebih berapa puluh meter. Oke. Kamera aman. Kondisi aman, enggak ada yang patah. Propeller. Nice. Wow. Ini drone kuat banget sih. Parah, jatuh dari ketinggian kurang lebih 1 cm ini Pak, tadi Pak. Aman semua, aman. Kenapa bisa tiba-tiba jatuh hilang sinyal? Menarik. Kenapa Pak? Lost power, Jo. Kok tiba-tiba lost power? Tadi tuh tiba-tiba tuh yang di sebelah kiri di layar, itu kedip-kedip. 4 bintang kedip-kedip. Habis itu ini gua angkat, gak mau. Gak ngangkat. Beneran gitu ke arah bawah. Iya, udah gue cetekin di sini juga nih, langsung ke bawah ya. Tetep nggak ngefek, harusnya kan begini kan, tek gitu kan. Pas jatuhnya tek gini, ini enggak, langsung nyungsep. Iya, gue kurang arming juga nggak mau. Gimana Jo, kecelakaan pertama kali kita. Oh, ini patah ya anjing. Patah. Aduh, kita cek super aja. Jadi gimana Pak, seperti yang sudah tadi Bapak Presiden bilang, kalau kita berkumpul pasti ada kejadian aneh. Oke. Tragedi kelas pertama. Patah dapetnya guys. Dapetnya ujungnya patah dari belakang nggak? Dari belakang bayar, dari depan nggak bayar? Nah, dari balik ini. Ini udah bentuknya udah. Wih. Saya tertanya-tanya. udah bisa dicopot nih. Ini udah, oke, kita ganti. Gope aja Pak, gope. Tragedi pertama, oke. Berarti kita harus try again. Kalau nggak kayak gini, katanya sih Pak, kebanyakan orang yang udah ahli nih Pak, kalau nggak ada keles-keles, bukan main FPV namanya. Ini berawal kita, bentar lagi jago Pak, kalau udah keles Pak. Tekanan batin saya Pak. Sekali crash, duit hilang, tapi makin jago, gak apa-apa lah. Ibarat ini beli skill guys. Jadi kalau seminar-seminar gitu gak nambah skill, cuma pengetahuan doang, teori. Kali ini langsung secara praktek. Jadi tragedi hari ini guys, si duck-nya ini potong ya. Jadi tadi tuh nyungsepnya langsung depan, dua-duanya potong. Satu lagi mana? Nah ini potong, juga potong paling depannya, tak bisa terselamatkan tuh, harus ganti baru ya. Kalau kita berdua bersatu emang pasti ada kejadian. terbukti. Tapi untung kondisi kameranya sih aman, jatuhnya emang depan gini banget tadi jatuh. Dan ya udah, percobaan pertama test flight masih belum kerasa, baru bentar doang ya Pak, tadi 1 menit gua udah lumayan, 4 menit cuma emang
wah kita masih pelajarin ini, parah banget sih. Yang jelas masih bakal terlihat lagi, nyoba sampai dapet feelnya. Ya udah pasti tiap mau menuju pro itu banyak jatuhnya, Pak. Kalau gitu sekian dulu aja buat perjalanannya. Sampai jumpa di Dokter FPVP selanjutnya. Dokter Wolf, anjing. Dokter Wolf. Thank you, Pak. Bye.